Rihannah ibu Norma Risma kembali membuat tuduhan terhadap putrinya. Wanita yang viral dikabarkan selingkuh dengan menantunya yang bernama Roji itu atau Rihannah menyebut Norma berbohong. Norma Risma disebut Rihannah sudah menyusun rencana untuk memfitnahnya. Namun Rihannah ingin hubungan dengan Norma kembali baik seperti dulu. Dalam salah satu kesempatan Rihannah menyebut jika cerita anak kandungnya yakni Norma Risma tidaklah benar. Rihannah mengetahui bahwa Norma Risma yang menguak cerita tentang suami berselingkuh dengan ibu mertuanya. Bahkan ia menuding Norma Risma sudah menyusun rencana untuk membuat nama baiknya hancur. Menurut Rihannah, Norma Risma kerap pulang malam sehingga suaminya tidak diurus. Sehingga ia mengambil alih untuk mengurusi Roji Jai Hakiki, namun hanya sebatas perlakuannya sebagai anak. Di balik cerita yang viral tersebut, Rihannah tak mengetahui bahwa anak kandungnya bakal menguak rencana yang memilukan. Rihannah pun mengungkit persoalan janji perdamaian serta uang yang sudah diserahkan sebelum kasus Norma Risma viral. Pasca kejadian tersebut, Norma Risma, Rihannah mengangkut putus kontak dengan Norma Risma. Ia pun menginginkan untuk bertemu dengan Norma Risma namun tidak memiliki kesempatan. Bak menyesali isu yang menyeret namanya, ibu Norma Risma mengaku menyayangi putri semata wayangnya tersebut. Terkait tudingan dari Rihannah itu, Norma Risma sampai saat ini belum memberikan tanggapan atau komentar. Sementara kedekatannya dengan Roji Jai Hakiki, Rihannah mengaku sebatas hanya anak menantu. Ia pun mengakui bahwa rasa sayangnya kepada Norma Risma begitu besar sebagai seorang ibu. Rihannah lantas kembali menegaskan bahwa kabar yang beredar hanyalah fitnah. Di sisi lain, pihak Roji ingin damai dengan Norma Risma. Jumaidi yang merupakan pengacara Roji mengaku selalu mengedepankan perdamaian. Jumaidi sangat berharap ada jalan damai untuk masalah Roji dan Norma Risma. Menurutnya, permasalahan Roji dan Risma tak perlu dibesar-besarkan lagi. Jumaidi juga sudah mengatakan kepada Roji kalau ia selalu mengedepankan perdamaian. Ia pun juga meminta Roji untuk melupakan apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Risma. Pengakuan Jumaidi ingin berdamai dengan Risma pun mengejutkan warganet. Warganet juga menduga kalau Jumaidi dan Roji karena mental alias takut melawan Risma yang dibela Hotman Paris. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.